kita cari siapa? Balik pejabat, bawa kereta melelong-lelong pergi rumah mak. Pergi rumah mak, pergi bersedih di depan mak. Pergi minta mak tolong doa. Bila kita berjaya, kita dapat bonus. Siapa kita habang dulu? Bini kita, kita habang dulu. Tapi bila kita gagal, kita berduka, siapa kita cari untuk jadi tempat untuk kita luah kedukaan kita? Mak kita. Dia tak pernah, mak kita, kita pergi cerita kat dia, dia tak pernah lenoh kalau kita duduk cerita. Dia dengar, dia dengar walaupun dia tak boleh buat apa. Dia dengar, dia dengar tu 50% kedukaan kita hilang. Bila kita bahagia, kita peluk siapa? Peluk bini. Bila kita berduka, kita peluk mak kita. Bila nak pergi bercuti, bawa siapa? Bawa bini. Ya. Bila kita nak pergi kerja, bila kita sibuk, anak tinggal kat siapa? Tinggal kat mak kita. Orang tua tu dulu dia bela kita, hari ni dia bela anak kita. Bila mai kita punya anniversary. Anniversary ni apa tuan-tuan? Oh, ulang tahun perkahwinan. Kita beli hadiah kat siapa? Kita beli hadiah dekat bini kita. Tapi hari lahir mak kita. Hari lahir mak kita. Kita pun tak ingat bila. Nak cerita beli hadiah apa? Tak ingat pun. Lah ni ada WhatsApp group family. Adalah kakak kita ingat. Kakak kita abang. Hari ni hari lahir mak. Baru tak ingat. Maknanya kita tidak pernah pun mengambil berat hari lahir dia. Tak pernah pun. Jauh sekali nak beli hadiah pergi hantar kat dia. Tak pernah. Ada anak-anak bagi kat mak duit sebulan. Bulan Januari bagi. Satu eh. Bulan Februari, March, April. Terlupa bagi. Terlupa nak bagi. Ataupun tak lepas belanja, tak bagi. Mak tak minta, mak tak minta, kita tak bagi. Kata pula dekat bini, orang tua ni tak minta, dia ada duit aku. Ni yang kata kita dengan mak kita ni. Jauh sekali apabila mak sakit, anak-anak cari alasan tak mau jaga mak. Ada 7 orang anak, ada 10 orang anak. Pakat cari alasan tak mau jaga mak. Kalau tak mau jaga mak, pakat bagi duit, ambil satu orang gaji, upah satu orang untuk jaga. Kita balik kerja, mai tengok, tunggu sampai malam balik pun jadilah. Tak mau jaga dan tak mau bagi duit untuk upah orang jaga. Rasa-rasa tuan-tuan lah, hak saya duk kata ni ada tak ada dalam masyarakat ni? Ada tuan-tuan. Ada banyak dalam masyarakat kita. Kalau nak jaga mak pun kita tak mau, sanggupkah kita pergi tolong tukar diapers, lampin hak dia pakai? Kita tak buat kerja macam tu. Sanggupkah kita nak dukung mak, nak dukung ayah bawa api pancung bagi mandi? Kita tak buat kerja tu. Apatah lagi sanggupkah kita berhenti kerja kerana nak jaga orang tua ni? Tak mungkin kita akan buat benda tu. Sedangkan hadis kita baca tadi, Nabi SAW bila satu orang main minta nak pergi jihad, Nabi kata no. Hang ada mak, ada ayah ada? Ada. Ada balik pergi berjihad dengan mak ayah hang. Pi jaga dia, pi berbakti dekat dia. Hang boleh jaga dia bermakna hang berjaya dalam jihad hang. Pi jaga dia. Pasal apa? Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, syurga ada di bawah dua tapak kaki mak hang. Paling menyedihkan dalam episod mak ayah ni dengan anak-anak ni, paling menyedihkan apa dia? Mak mati, anak tak solat pun jenazah dia. Paling menyedihkan. Last yang kita boleh buat dekat dia apa dia? Kita semayang mayat dia, kita doa kepada Allah, minta Allah ampunkan dosa dia. Hak tu pun kita tak buat. Bila orang tua ni dah tak ada, apa jadi tuan-tuan? Mulalah kita merepek dalam Facebook. Kita merepek di dalam Facebook, kita tulis apa? Tulis mak, saya rindu mak. Mak, saya sayang mak. Mak, saya minta ampun kat mak. Itu dialah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang kita baca cerita kat kita banyak benda. Benda yang dipesan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah.